Menerusi satu perkongsian di Instagram semalam, pelakon Rita Rudaini meluahkan rasa bengang dengan sikap penghantar makanan yang melakukan kerja sambil lewat. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Dalam entri tersebut, Rita geram terhadap penghantar makanan yang membiarkan bungkusan air yang dipesan bocor dan dibiarkan sahaja menitik di depan rumah tanpa memberitahunya. Aku memang sangat marah dengan perangai manusia macam ni. Dah pecah, dah bocor, sekurang-kurangnya kau bagi tahulah. Ni kau belah je. Menjejeh air Milo sampai ke depan sana kau bawa. Dengan bocor pasu kau letak je, tinggal je macam tu. Yang kau bawa ni rezeki orang ya, dan kau pun cari rezeki. Tapi cara kau cari rezeki dengan cara tidak jujur dengan rezeki kau sendiri dan rezeki orang, katanya. Sementara itu, dalam satu perkongsian yang lain, Rita turut kesal dengan sikap penghantar makanan berkenaan, seolah-olah membuat kerja tidak ikhlas sehingga menyusahkan orang lain. Kepada penghantar rezeki orang pagi Jumaat ni, kau tak ikhlas dengan kerja kau dan sebab tu kau tak boleh nak jaga rezeki orang lain. Dah jadi satu kerja aku nak basuh lantai depan rumah dengan air Milo yang tumpah tinggal plastik je. Orang macam ni memang tak pernah ikhlas dengan diri sendiri, apatah lagi dengan orang lain, tulisnya di Instagram. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.